Selamat siang sahabat Tribuners dimanapun berada. Saat ini saya masih berada di Pelabuhan Lorensai dan saya bersama seorang ibu yang sehari-hari mencari barang bekas untuk dijual untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Mama, nama siapa? Ibu Saleha. Ibu Saleha, tinggal di mana? Kampung Buton. Kampung Buton. Mama sudah berapa lama Mama cari barang bekas? Empat tahunan. Cari di mana saja? Sampai di pertokoan. Sampai pertokoan. Itu satu hari Mama bisa dapat berapa kilo? Iya, tergantung dari kita punya cari saja. Apa saja yang Mama cari, Mama? Hanya ini saja dengan botol. Dengan botol. Satu bulan bisa berapa kilo yang Mama pernah timba? Iya, bisa 100 kilo. 100 kilo. Satu kilo berapa, Mama? Kena 5.000. 5.000. Jadi dari pagi jam berapa Mama keluar? Tidak, cari? Malam baru keluar. Oh, malam baru keluar. Iya. Jam berapa Mama jalan? Jam 7 sampai jam 1 baru keluar. Jam 1 pagi? Malam. Mama sendiri? Iya. Bawa dengan senter kan. Mama tidak takut kan malam-malam begitu? Tidak. Kan banyak keramnya ramai di jalan. Ya. Oh. Itu namanya cari hidup, kasihan. Cari hidup ya. Orang biasa tidak ada. Oh. Anak-anak ada, sudah berumah tangga. Sudah berumah tangga. Iya. Jadi Mama, kenapa tidak siang saja Mama? Iya, kalau siang banyak orang. Banyak orang. Jadi malam baru Mama iya, gerak. Iya. Paling itu lambatnya pulang jam 12. Jam 12. Malam. Iya, eh? Sampai. Saja. Itu cari kaleng begini, Mama. Kaleng, botol. Mama, nama siapa tadi? Ibu Saleha. Mama Saleha. Ini mau pulang sudah? Iya, sedikit lagi. Biasanya kalau kapal masuk, Mama cari di dalam. Iya. Diizinkan masuk tadi? Kalau di sini, tidak aja kecuali penumpang sudah naik, sudah sepi, baru bisa cari. Baru bisa cari. Bisa masuk. Ya, tidak bisa. Baik, Mama. Terima kasih banyak atas waktunya, ya, Mama. Iya. Nah, itulah sahabat Tribuners. Bincang-bincang saya dengan seorang ibu yang sehari-hari mencari barang bekas. Sekian laporan saya. Terima kasih. Selamat sore.